terkait ini, saya mau lanjutin kerjaan saya. Ini namanya quilting, teman-teman ya. Ini saya udah mau hampir selesai. Ini saya bikin satu minggu ini. Nah, ini saya tinggal mau jahit bordernya ya. Ini bordernya belum selesai, jadi saya mau lanjutin jahit hari ini. Nah, teman-teman, kenapa sih saya suka quilt ini? Ini tuh dari bahan-bahan aku potong-potong kecil-kecil gitu. Terus aku sambung-sambungin, dijahit satu persatu ya. Ini sampai jadi desain seperti ini. Kelihatan nggak? Ini seperti ini. Ya. Ini waktu itu saya lihat di YouTube nih. Nah, saya tulis di buku saya, terus jadi deh seperti ini. Nah teman-teman tahu nggak, ini quilting seperti ini nih, ini kalau dijual di sini tuh mahal banget, teman-teman. Ini seperti ini itu bisa sampai 20 jutaan, teman-teman, kalau dijual ya. Jadi emang ini tuh quilting di sini tuh emang mahal. Kenapa mahal? Mungkin karena bikinnya emang detail ya. Ini saya liatin ya, ini bikin star seperti ini. Ini harus ini saya ketemu poin-poinnya ya di sini ya. Jadi benar-benar kelihatan ya, kelihatan bentuknya kan. Nah, itu mungkin yang bikin mahal itu seperti itu. Sebenarnya sih bukan itu sih faktornya saya bikin ini. Saya bikin ini karena memang unik aja, unik. Terus emang apa ya, bentuknya itu, jadi desainnya itu bagus, dan saya tuh pengen tahu, penasaran gitu, teman-teman. Waktu itu saya tuh penasaran kayak gimana sih, kok orang kok bisa sih bikin bahan kecil-kecil di satu-satuin gitu sampai jadi desain yang benar-benar unik, bagus ya. Udah gitu harganya mahal banget. Nah, ini deh sekarang saya belajar di Amerika tuh, belajar quilting. Saya belajar sendiri, teman-teman. Saya nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang nggak ikut kursus ataupun apapun ya. Saya cuma lihat di YouTube aja. Kebetulan memang saya dulu pernah belajar jahit itu karena saya pengen gimana sih orang bisa jahit gitu. Nah, ini mesin jahit saya di sini tuh, ini gabung banget ini. Pakainya semuanya listrik, jadi saya nggak pakai pencetan kaki ya, pakainya pencetan ini aja. Jules jalan sendiri deh, jadi lebih gampang aja sih. Nah, ini sekarang saya mau lanjutin jahit ini ya, teman-teman ya. Ini saya mau garisin dulu ya biar gampang. Nah, ini teman-teman, ini ya, kalau di Indonesia ini sih nggak, mungkin belum banyak yang tahu ya soal quilting seperti ini ya. Nah, kalau di Amerika tuh ini apa namanya, populer banget, teman-teman. Dan juga ini tuh harganya mahal. Tergantung bagus enggaknya, terus besar atau kecil gitu ya. Itu waktu itu saya tahun kemarin ke pameran quilting ya, itu kecil seperti ini, kecil ya. Itu harganya itu nih sekitar segini besarnya, itu harganya itu $150, teman-teman. $150 itu sekitar 2.200.000 ya kalau dirupiahin ya. Nah, ini quilting saya itu perkiraan doang ya, perkiraan itu mungkin 20 jutaan. Tapi saya pikir itu lebih daripada 20 jutaan kalau punya saya, kalau saya mau jual ya, teman-teman ya.
Tapi sebenarnya ini saya bikin ini mau buat pameran tahun depan juga, tapi berhubung nanti mertua saya sebentar lagi ulang tahun, mungkin saya mau kasih ini ke mertua saya dulu. Nanti baru saya bikin lagi yang sama seperti ini, cuman mungkin beda warna ya. Nanti buat pameran lagi. Nah, baru nanti saya mau jual. Itu perkiraan aja sih teman-teman, perkiraan dijual itu 20 jutaan, tapi bisa lebih karena kalau di culture-nya itu yang milih banyak, dinilai bagus, itu ini bisa sampai 30 jutaan harganya. Jadi teman-teman, quiltingin di sini itu memang mahal banget. Saya mau pakai seperti ini.
Oke, nih. Aku udah garisin seperti ini tinggal dijahit deh. Nah, teman-teman nih. Ini jadi tepung ya ini. Ini. Nah, tuh kan jadi ketemu kan ininya kan kalau seperti ini. Nah. Nih, meskipun ini udah digaris seperti ini ya, tapi tetap saya harus bisa mastiin kalau warna ini pink ke pink itu ketemu seperti ini, teman-teman. Nah, makanya itu jahit quilting itu agak gampang-gampang sulit ya, karena setiap titik ini harus ketemu warnanya ya, nggak tindih-tindih begitu ya. Jadi harus ketemu poinnya di sini kayak gini, teman-teman. Nah, ini saya mau liatin jahitnya ya. Nah, ini saya pastiin ini tuh ketemu sama warnanya. Sama kuning, pink sama pink ya, di garis tengah ini. Jadi nanti bagus kelihatannya ya. Nah, ini teman-teman. Ini mesin jahit saya itu elektrik. Jadi saya pakai pencetan ini nih. Kalau pencet ini jalan, nanti ini buat kecepatannya, jadi saya nggak pakai injakan kaki ya. Jadi mesin jahit ini tuh lebih gampang. Nah, ini juga
harus ketemu nih. Makanya jahit quilting itu harus benar-benar telaten, teman-teman. Nah, nih saya liatin lagi ya. Ini kelihatan nggak? Ini saya pencet di sini, mesinnya jalan. Matiin, ya, pencet lagi. Jadi ini mesin jahit ini itu lebih gampang, teman-teman, dibanding mesin jahit yang itu ya, yang kayak di Indonesia ya. Nih, saya liatin ya. Ini tuh, jadi ini ketemu ya, antara garis ini tengah itu ketemu, jadi nggak timpang tindih ya, seperti ini. Nah, jadi bagus kan kotak, jadi kelihatan kotak ya. Ini sama kayak gini nih, teman-teman. Ini ya, seperti ini. Ini mana ya? Oh, ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini poin-poinnya itu ketemu, teman-teman. Setiap titik itu harus ketemu. Jadi memang jahitnya ini tuh harus benar-benar teliti, harus sabar ya, ketemu seperti ini. Ya, antara titik ini ketemu ya. Nah, ini saya. Ini saya udah jahit nih, teman-teman. Nih, jadi kalau udah jahit, saya potong sisanya ya. Jadi deh. Nih, jadi seperti ini, teman-teman. Kan? Ini saya mau tambahin bordernya lagi. Ya, ini hanya border design ya. Nanti saya mau tambahin border yang pop-up di sini. Jadi gitu, teman-teman. Karena ada itu kalau nggak ada kegiatan di rumah, kerjanya jahit. Ini saya mau gunting. Nih, saya mau tambahin ini border yang di luar polos. Tambahin border lagi. Jadi nanti biar besar. Jadi ini buat selimut ukuran queen.
a bit ya. Nih tambahin border yang polosnya. Aku udah potong-potong nih kemarin. Jadi nanti aku tambahin di sini nih teman-teman. Ooh.